Pemirsa, guna menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Heri Amalindo meresmikan rumah bersama Heri Amalindo di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur pada Minggu siang. Kegiatan itu juga diselingi silaturahmi ratusan masyarakat Ogo. Bakal calon Gubernur Sumsel Heri Amalindo mengunjungi Kabupaten Ogan Komering Ulu guna meresmikan rumah bersama Ogan Komering Ulu guna menyerap aspirasi masyarakat serta menyampaikan visi-misi Heri Amalindo yang mengaku mantap untuk maju pada pemilihan Gubernur Sumsel pada tahun 2024 mendatang. Usai meresmikan rumah bersama tersebut, Heri Amalindo bertatap muka dengan ratusan masyarakat Oku dan memperkenalkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumsel tahun 2024 mendatang. Heri bersama timnya menyampaikan dua program pro rakyat, yakni sekolah gratis dan perobat gratis, akan kembali dikembalikannya jika seandainya dirinya dipercaya masyarakat untuk memimpin Sumatera Selatan mendatang. Didampingi anak bungsu Alek Nurdin, Luri Alek Nurdin, serta ketua tim pemenangan Firdaus Hasbullah, Heri Amalindo juga menyaksikan pembacaan komitmen bersama tim pemenangan Oku yang diketuai oleh Holik. Dalam silaturahmi itu, Heri menyampaikan akan membuat program pro rakyat dan tidak ingin banyak janji dalam meraih simpati masyarakat. Peresmian rumah bersama diharapkan bisa menyerap keluh kesah masyarakat Oku. Salah satu bentuk keseriusan Bapak Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo untuk mewakafkan pemikiran dan pengabdiannya untuk Sumatera Selatan yang lebih baik ke depan. Dengan melakukan sosialisasi dan bertemu simpul-simpul masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Rumah bersama ini merupakan kedua di Sumsel. Kedepan, setiap kabupaten kota akan ada rumah bersama guna menunjang aspirasi warga Sumsel. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan.